Guys, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Amarta Hill. Amarta Hill itu sebuah hotel di Malang. Hotelnya itu bintang 4. Di sini banyak fasilitasnya sih. Kayak kolam renangnya itu bagus. Di belakang saya ini kayak tempat pernikahan gitu. Terus pemandangannya ya lumayan bagus. Hotelnya itu sebelah belakang saya itu kelihatan semua. Kalau untuk harganya ya relatif, cuma kalau lihat Traveloka bisa dapat harga 50% lebih murah. Ayo kita lihat di sini ada apa aja. Go. Hotel Amarta Hills ini adalah sebuah hotel bintang 4 yang berada di Jalan Abdul Ghani atas. Jadi kalau misalkan kita dari agrowisata Kota Batu itu, kita terus saja naik lurus saja, naik arah ke peternakan kuda Jalibar. Cuma ini nanti jauh sebelum peternakan kudanya itu, hotelnya berada di sebelah kiri jalan. Jadi Jalan Abdul Ghani atas lurus saja, nanti belok ke kiri. Yang ada di gambar kita ini adalah tempat pernikahan yang ada di Hotel Amarta Hill, dan juga ada kolam renangnya. Kalau yang satu ini adalah pintu masuk menuju ke lobi Hotel Amarta Hill-nya. Dan ini adalah suasana di dalam lobinya. Jadi ruang tunggu dan resepsionisnya ada tulisannya Amarta Hills Hotel and Resort. Kalau yang sebelah ini adalah ruang tunggunya, dan yang di depan sana itu adalah tempat untuk makannya. Jadi tempat untuk sarapannya di sebelah sana. Dan apa itu cukup luas juga, dan menu makanan tampaknya cukup komplit juga. Ini saya dari lift ini mau masuk kamar. Kamarnya ini dapat kamar 315, 3115, kita lihat. Oh ini 3115, ditaruh aja. Kita lihat. Wow. Nyalakan listriknya dulu. Kondisi kamarnya, kamar mandinya, ini toiletnya, ini kondisi toiletnya, ada handuknya, dapat dua. Kamar mandinya ada wastafelnya, airin, banter. Ini kamar mandinya cukup nyaman kayaknya. Ini kaca guys. Dapat teh, kopi, minumannya itu merek Amarta Hill. Ada teko air panas. Ada kulkas juga. Ada apa namanya, kulkas dingin ini.
lukisan-lukisan kasurnya, tempat tidurnya, TV, lampu-lampu, dan ada balkonnya. Ini pas di depan nih tadi kita foto-fotoan. Kalau pagi mungkin kelihatan Gunung Arjuna dan Kota Malang. Karena melihat kasurnya empuk, saya jadi nggak tahan untuk lompat, guys. Dan lompatan saya sangat tinggi dan langsung mendarat tepat di kasurnya. Nyaman sekali pokoknya, empuk sekali, guys. Waktu hujan dari dalam kamar, men. Kabut luar biasa. Nggak ketok opo-opo sampean. Gigi banget. Halo guys, bersama lagi dengan saya. Di mana? Saya ada di Amarta Hill. Ayo kita lihat. Lari. Belakang saya ini ada kolam renang. Itu kolam renangnya. Kelihatan? Di sini ini sebelahnya kayak tempat pernikahan itu. Di sini itu tempat pernikahannya di belakang. Dan suasana itu rumputnya hijau-hijau. Rumput hijau-hijau. Itu ya. Kelihatan semua. Ini Yusuf Marco ini, anak kecil. Halo. Kolam renangnya ada buat anak kecil, anak kecil. Sebelah sini anak kecil. Kite. Satu mata kaki. Dan juga ada buat tidur-tiduran anak kecil juga ini. Ini anak kecil buat nyantai. Terus di sebelah sini ada jembatan. Ada jembatan ini. Jembatan ini tepat di atas si kolam anak kecil. Di sebelah sana juga itu ya, yang ini juga kite. Mungkin sak dengkul mungkin ya. Kalau di atas sana itu kelihatan gunungnya, cuma ini posisinya lagi kabut, nggak kelihatan.
kabut. Terus sana ada mainan anak kecil juga. Di belakang saya sana ada gym buat olahraga, buat fitness. Ini tempat olahraganya. Ada juga kolam air panas. Ayo kita nyoba di kolam air panas. Ini kolam air panas. Tapi ini airnya anget. Kita. Kedalamannya air hangat ini sekitar sak perut ya. Sak perut. Sebelah sana ada kolam dewasa. Tekle warna hijau. Buat anak kecil, kolamnya segitu, kolam air hangatnya berendam. Anget. Ada gelombang-gelombang. Ada apa namanya lo? Halo guys, kembali lagi dengan Martu Family. Nah, kita ada di Hotel Amatail yang ada kolam renang. Nah, sekarang kita ada di kolam renangnya guys. Jangan lupa subscribe dan share di bawah.